Lebih ramai pelapis, khususnya golongan muda, disaran menyertai aktiviti beca warisan yang diperkenal di Terengganu. Program berkenaan antara dua produk pelancongan yang dijangka menjadi daya tarikan baharu di negeri itu. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, Rosli Latif berkata, selain memberi nilai tambah kepada sektor pelancongan, ia mampu meningkatkan pendapatan golongan pengayuh beca. Sebanyak 12 beca warisan diubah suai dengan lebih menarik dan dilengkapi dengan kemudahan solar. Bila ada ada demand dan mereka akan dapat income, mereka akan stay dan surely orang muda pun akan masuk. So, penting kepada kita untuk create demand dulu. That's why kita buat ni, kita buat 12 dulu. Kita tengok macam mana income dia. Boleh-boleh menjalankan satu karier untuk pelapis yang, untuk pelapis muda yang akan datang lah. Sebab kita sekarang ni, yang ada sekarang ni, pelapis yang untuk pelapis beca yang dulu-dulu, pasapayang dulu kan, yang pakai kayu dulu lah.